buat yang nanya drummer aslinya kemana. Jadi gue jujur aja gak ada kesulitan buat mainin lagu-lagunya mereka. Rapi banget. Rapi, rapian. Wah, kayak Ari Lasso Band. Ini adalah bulan terpadat gue. Sudah gak tahu ini panggung keberapa di bulan ini, tapi ini gokil banget. Jumat gue manggung sendiri di Bali, terus hari Sabtu gue ke Malang bareng Mas Ari Lasso. Lalu hari Minggu gue terbang ke Sumbawa bareng The Massive. As long as you love me. Kali ini gue pengen ceritain panggung gue bareng The Massive. Ini spesial banget karena jarang-jarang banget sebuah band anggotanya bisa digantiin. Buat yang nanya drummer aslinya kemana, tonton video ini sampai habis. Sekarang jam 4:30 pagi, kita siap-siap boarding ke Lombok dan nanti di sana bakalan ketemu sama anak-anak The Massive yang lainnya. Panjang sekali perjalanan hari ini, guys. Terus ketemu sama anak-anak The Massive pas transit di kota Lombok. Bangun dong, woi. Udah nyampe. Dari mana? Dari Malang gua. Lalu lanjut bareng sama anak-anak The Massive naik pesawat kecil dari Lombok ke Sumbawa. Kena angin goyang nggak, Re? Lumayan sih. Sebenarnya ini bukan panggung pertama gue sama The Massive, ini udah yang kedua. Tapi panggung pertama itu udah lama banget. Kayaknya gue belum punya YouTube channel juga deh waktu itu. Kayaknya dulu awal-awal gue di Jakarta deh. Waktu sama The Massive pertama. Udah lama banget tuh. Semoga malam ini masih ingat lagu-lagunya. Oh, dia mungkin nggak ingat, orang tinggal nulis doang. Barang bawaan Anda awak kabin kami dalam bantuan Anda. Semua peralatan elektronik harus dimatikan sekarang. Terangkan agar diganti ke mode penerbangan atau mode pesawat sepanjang penerbangan. Terdilarang untuk mengisi, menyalakan peralatan elektronik yang menggunakan baterai lithium. Nyampe Sumbawa tuh ya, indah banget kotanya, sumpah. Kita langsung disambut sama pantai. Welcome to Malibu. Ya. Ini Hawaii. Hawaii. Tes ombak dulu di sini. Ombak. Kita menikmati pantai. Halo. Itu hotel kita. Nah, ternyata kita harus pindah hotel karena hotel yang ini tidak sesuai sama ridersnya The Massive. Assalamualaikum. Sampailah kita di kamar hotel. Ini tradisional gitu ya konsepnya ya. Kamar mandinya? Kayaknya langsung boker di laut deh, Gi. Oh, ada Gi kamar mandinya. Wih, kacanya gila, 360 nih kacanya. Gi, kemana Gi? Belum manggung, Gi. Belum manggung. Udah. Guys, kita pindah hotel, guys. Loh, kok mau pulang sih? Mau pulang, balik lagi. Selamat datang di kamar yang baru. Kamar para perjaka nih. Mungkin kita bertiga nih. Di sini lantainya gak bolong ya. Manggung sama The Massive kali ini tuh cuman satu kali latihan doang. Dan itu pun cuman dikasih waktu cuman 1 jam. Jadinya kita nggak sempat latihan semua lagu di studio. Jadi cuma latihan seadanya lah.
Venue-nya berdebu, guys. Ini pasir semua isinya. Maka dari itu gue harus lanjut latihan lagi, latihan di venue barengan sama kru. Karena anak-anak The Massive yang lainnya udah terlalu tepar. Semakin natural. Lagunya The Massive itu buat gue udah familiar banget ya. Jadi gue jujur aja gak ada kesulitan buat mainin lagu-lagunya mereka. Lo kalau ganti drummer gini kagum gak, Ram? Enggak sih. Wah, monster sih, kebetulan. Kebetulan jago-jago lo ya? Jago-jago. Drummer yang gantiin jago-jago. Enggak, maksudnya ya, lu. Bukan lebih jago. Beda karakter. Tapi gue kebawa juga gue sama ritmenya Iqbal. Gitu. Apa? Tight banget, tight ya. Banget terus rapi banget, rapi ya. Maksudnya jadi kayak ini band big band kita. Kita jadi kayak Ari Lasso band. Jadi kayak high five ya. Terus kayak beberapa part drumnya Wahyu tuh gue udah hafal banget ya, bisa dibilang kayak beat lagunya semakin. Fill in lagu natural, beat lagu diam tanpa kata, beat lagu jangan menyerah. Karena memang lagu mereka tuh familiar banget. Ya walaupun ada gitu yang gua keriting-keritingin ya. Tapi anak-anak The Massive itu punya musikalitas yang keren banget dan mereka tidak memaksa gua untuk menjadi seperti drummer aslinya. Itu yang serunya. Nah, ada satu lagu nih yang sempet bikin deg-degan gue. Judul lagunya Side by Side. Sequencernya mendadak mati. Yang bikin jadi deg-degan itu adalah banyak part instrumen yang ada di sequencer. Jadi kalau sequencernya mati kayak berasa sepi aja gitu. Tapi ini asli sih, gue ngeband sama The Massive tuh udah kayak berasa zaman festival band ya. Aransemennya seru-seru. Rian juga bisa mengangkat crowd jadi seru. Lagu untuk kalian semua yang pernah menjalani cinta segitiga ya. Lagu-lagunya singelong semua. Lupa. Thank you Wahyu buat kesempatannya. Yang kedua, doa gue buat The Massive solid terus. Di umur yang ke-20 tahun ini, kalian adalah one of the best band. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita seru selanjutnya.